Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya Rizal Kurniawan Tutorial. Sebelum channel ini, ada baiknya teman-teman cuci tangan secara bersih, cuci kesehatan, terus cuci channel ini di rumah saja. Nah, berita data dari produk gadget ternama atau produk smartphone Android ternama itu adalah Realme. Dilansir dari berita online dari tekno.tempo.co yaitu Realme J T2 Explorer Master dirilis 12 Juli didukung Snapdragon 8 Plus Gen 1. Dasarnya yaitu kabar tentang peluncuran Realme GT2 Explorer Master bulan ini sudah bukan desas-desus lagi. Hari ini, Senin tanggal 4 Juli 2022, tanggal pasti untuk acara resminya sudah diumumkan. Peluncuran akan diadakan pada 12 Juli pukul 14.00 waktu Beijing. Ponsel ini seharusnya menjadi andalan perusahaan berikutnya. Pada iklan berbahasa Mandarin, seorang model duduk di atas atap mobil sambil menatap langit yang penuh bintang di malam hari. Mungkin iklan tersebut bisa ditafsirkan pengguna Realme GT2 Explorer Master adalah seorang yang menyukai hal baru dan menantang. Ponsel Realme baru ini akan menjadi bagian dari seri Master yang baru dipisahkan. Atas sebelumnya edisi Master hanyalah versi khusus dari ponsel seri X. Tahun lalu, line up ini terdiri dari dua mid-range, tapi kali ini bertujuan lebih tinggi. Realme GT2 Explorer Master akan memiliki chipset yang lebih kuat daripada Realme GT2 Pro. Tetapi kita harus menunggu hingga peluncuran resmi untuk melihat apakah itu akan menjadi peningkatan yang layak. Kabarnya, perangkat akan ditenaga Snapdragon 8 Plus Gen 1. Spesifikasi yang bocor di tanah menunjukkan hal itu mungkin terjadi. Pada layar akan memiliki 6,7 inch AMOLED dengan resolusi hanya 1080p. Tetapi pengisian daya dilaporkan bergerak dalam 3 digit dengan dua varian, 100W dan 150W. Spesifikasi lainnya termasuk 3 kamera dengan 2 sensor 50MP hingga 12GB RAM dan penyimpanan 512GB. Nah, itu tadi adalah berita yang datang dari produk gadget ternama atau produk smartphone Android ternama. Itu datang dari produk Realme, yaitu dilansir dari berita online dari tekno.tempo.co yaitu Realme GT2 Explorer Master dirilis 12 Juli didukung Snapdragon 8 Plus Gen 1. Nah, terima kasih sudah menonton channel ini. Jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan share, dan tekan tombol loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi tentang video saya tentang teknologi, unboxing, dan tutorial, dan agar selesai terus berkembang. Terima kasih.